Oke guys, di video kali ini gua bakalan ngasih tutorial kepada kalian, yaitu bagaimana caranya kita untuk mencari judul lagu dengan menggunakan satu aplikasi yang sangat mudah guys. Mungkin di antara kalian pernah dengar lagu-lagu yang sangat populer tapi tidak mengetahui judul lagunya. Apabila kalian tidak mengetahui lagu tersebut, kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencari judulnya guys. Maka aplikasi ini sangat membantu kita untuk mencari judul lagu hanya dengan kita mendengarkan ke handphone kita, yaitu dengan hitungan detik. Yang pertama, kalian itu harus mendownload dulu aplikasi Shazam. Aplikasi Shazam ini terdapat di Google Play Store dan di App Store. Kalian bisa download secara gratis. Ya, caranya sangat gampang sih. Oke, biar nggak penasaran, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, caranya sangat gampang guys. Kita harus mendownload dulu aplikasi Shazam di Google Play Store. Kita harus mendownload dulu aplikasi Shazam di Google Play Store. Dan apabila kalian sudah, maka tinggal buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Shazam. Dan apabila kalian mau cari judul lagu, kalian tinggal klik di bagian ini. Oke, langsung saja kita tes dengan lagu no copyright supaya tidak kena hak cipta guys. Dan ini sudah kedetek guys. Langsung saja kita play. Apakah tadi sama? Dan begitulah kira-kira. Atau kita cek dengan lagu yang lain guys. Oke, langsung kita cek dengan lagu lain. Sudah ketemu guys. Langsung kita play di sini guys. Dan ini sangat praktis guys, cuma beberapa detik sudah kedetek guys. Coba kita play di sini. Tangga lagu ini untuk yang lagu yang lagi ngetrendnya guys. Misalnya kita milih daerahnya dulu di Select City, berarti Indonesia. Indonesia. Misalkan di sini Bandar Aceh, Bandar Bandung, Bogor dan Pasar. Kita di Bandar Aceh aja, Acehnya top 50 Bandar Aceh. Ini adalah trennya di Bandar Aceh. Ini top global play all. Putar semua.
Mungkin itu saja sih untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Apabila kalian suka dengan video ini, tinggalkan like dan komen di bawah. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nanti kalian dapat menantikan video-video terbaru dari channel ini. Sorry, see you in the next video. Bye.